Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahi alladhi bin'amatihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu sehingga kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni saya akan memulakan kuliah di Masjid Alwi seperti mana yang dimaklumkan pada Jumaat minggu pertama, minggu kedua dan juga minggu keempat. Dan teks ataupun bahan yang akan digunakan sebagai kajian kuliah ialah kitab Qisasul Ghaib As-Sahih Fil Hadithin Nabawi, kisah-kisah ghaib yang sahih daripada hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karangan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, yang sebenarnya telah diterjemah dalam bahasa Melayu kita. Dan kalau saya tak silap ada terbitan Telaga Biru ke, tapi tajuk dia 40 kisah ghaib dan pelik daripada hadis-hadis Nabi. Itu tajuk dia lah, okay. Tapi saya sendiri guna teks yang asal daripada bahasa Arab, okay. Malam ni insya-Allah kita sebut sikit nubzah ataupun pengenalan terhadap kitab tu dan juga tajuknya, okay. Teks yang akan kita baca ialah Qisasul Ghaib As-Sahih Fil Hadithin Nabawi, yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, seorang ulama daripada Palestin, kemudian menetap di Jordan dan kalau tak silap saya wafat pada tahun 2010 ataupun 2011. Okay. Dan dia tulis buku ni, dan buku ni saya rasa menarik untuk kita baca dan kita kongsikan. Dan penulis diri bila mana dia sebut dalam tamhid ataupun pembukaan terhadap buku ni, dia sebut apa sebab dan kenapa dia tulis kitab ni ataupun risalah ni. Risalah ni Qisasul Ghaib, kisah-kisah ghaib. Pertama sekali kita nak kena faham apa maksud kisah dan apa maksud ghaib. Kisah ni dalam bahasa Melayu kita pun kita terjemah kisah ataupun cerita. Satu perkara yang sebahagian besar manusia ni dia suka mendengar cerita. Dan memang naluri kita ni bila mana cerita, kita berminat dengan cerita. Dan bila sebut kisah-kisah ni, Al-Quranul Karim, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, antara kitab yang mengandungi di dalamnya cerita-cerita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walaqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sesungguhnya dalam kisah-kisah yang ada dalam Quran
sangat banyak pengajaran bagi orang-orang yang digelar sebagai ulul albab. Sebab apa? Sebab kisah ni dia satu kaedah pembelajaran yang mudah dicerna oleh semua lapisan umur dan masyarakat. Antara cara kita nak beri satu pengajaran, pengajaran yang bermanfaat, ialah dengan kita bawa cerita-cerita. Dengan cerita itulah dia akan membentuk kumpulan. Dengan cerita itu juga dia akan membentuk masyarakat yang baik. Sebab sesebuah masyarakat ni dia hebat dengan sebab dia menyimpan cerita-cerita yang hebat. Dan Al-Quran tidak sunyi daripada himpunan cerita-cerita. Sama ada cerita yang kita kira cerita bersejarah daripada watak para nabi dan juga watak para rasul, dan di sana juga ada cerita-cerita yang bersifat ghaib, cerita-cerita yang luar daripada logik akal manusia. Dalam Quran dia ada benda tu, bahkan dikatakan hampir separuh daripada Quran ni dia mengandungi cerita. Dan memang kita ni suka dengar cerita sebab dia satu proses pembelajaran yang mudah dan senang. Penulis kitab ni dia tulis kisahul ghaib, kisah-kisah ghaib. Apa maksud ghaib? Ghaib ni dalam bahasa Melayu satu benda yang tak dapat dikesan oleh panca indera kita. Mata tak boleh kesan. Apa saja panca indera kita, tapi yang umumnya mata lah, tak boleh kesan. Benda tu kita panggil ghaib. Dia tertutup, dia tersembunyi. Kisah-kisah yang dicerita tapi nak pergi tengok dengan mata kepala tak ada, tapi dia hanya sebuah cerita. Dia hanya sebuah cerita. Okay. Jadi penulis kitab kita iaitu Profesor Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia sebut dalam mukaddimah dia, saya sebut secara ringkas. Apa sebab? Sebabnya orang-orang daripada latar masyarakat tertentu, mereka ni minat, dan sifat manusia ni minat dengar cerita-cerita, terutama cerita pelik. Apa saja benda-benda pelik ni kita minat dan kita suka beri perhatian. Sebab tu orang selalu bawa cerita karamah orang-orang tertentu, karamah yang pelik-pelik. Boleh berjalan atas air, boleh terbang, orang seronok dengar. Jadi itu benda yang naluri manusia dia suka. Sebab tu kalau kita tengok antara fitnah Dajjal, bila mana dia datang, apa yang dia buat ataupun apa yang dia bawa? Dia bawa benda-benda pelik, benda-benda yang luar daripada logik akal. Dia boleh keluarkan khazainul ard, khazanah-khazanah yang ada dalam perut bumi, yang kita nak keluarkan tu kena banyak usaha kena buat, tapi dia boleh buat sekelip mata. Dia boleh turunkan hujan, dia boleh beri sumber-sumber dengan mudah. Pelik, benda tu pelik. Jadi itu benda yang menarik perhatian orang untuk pergi lebih dekat. Jadi antara benda yang ada dalam Quran dan hadis ni ialah cerita-cerita pelik. Okay. Tapi dengan sebab manusia ni dia suka dan dia minat dengan cerita pelik ni, dia ada satu kumpulan ataupun satu keadaan, iaitu ada sesetengahnya mengambil peluang dengan sikap manusia suka dengar cerita pelik, dia orang buat ataupun reka cerita tu bagi nampak hebat, bagi nampak sedap. Jadi daripada riwayat-riwayat seperti itu, maka menyebabkan ada sebahagian masyarakat, terutamanya orang Islam sendiri, mereka membesar dengan cerita-cerita pelik yang tidak ada usul. Jadi penulis kitab ni dia cuba usaha cari cerita-cerita pelik yang Nabi cerita, dan hadis tu ataupun cerita tu datang daripada cerita yang sahih, dan dia merupakan perkara yang dituntut untuk kita percaya dan kita beriman terhadapnya. Jadi itu mukaddimah ataupun antara saranan yang menyebabkan penulis dia nak tulis buku tersebut ataupun kitab yang kita nak baca ni. Okay. Jadi saya tak mau cerita panjang, kita terus pada malam ni nak masuk Al-Qissatul Ula, kisah yang pertama. Kisah yang pertama kalau kita tengok, penulis dia letak tajuk, tajuk dia Wailak Yabna Adam Ma Aghdarak, celakalah kamu wahai anak Adam, sungguh besar kamu punya
berpaling tadah. Aghdarat ni maksudnya kamu berpaling tadah ataupun tidak amanah. Okay. Tajuk dia tu susah sikit nak faham. Melainkan lepas pada kita baca hadis ni. Okay. Kita baca dulu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan hadis ni diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Kata penulis, qala al-muallif, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha amma yakunu min hisabillahil ibad fi yawmil ma'ad wa mururun nas ala as-sirat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah cerita kepada kami tentang hisab Allah terhadap hamba-Nya pada hari akhirat dan keadaan manusia bila mana dia lalu titian sirat. Abu Hurairah dia sebut macam tu permulaan hadis ni. Maknanya Nabi ni antara cerita yang Nabi suka cerita, terutamanya bila mana duduk di fasa Mekah, iaitu fasa belum hijrah ke Madinah. Dan kalau kita tengok ayat Quran yang turun bertalu-talu pada Nabi pun, dia tak banyak cerita tentang ibadat, syariat, hukum fiqah, muamalat, munakahat, tak banyak turun fasa tu. Dia banyak cerita tentang bab masailul ghaibiyat, iaitu perkara-perkara ghaib yang perlu dipasak dalam hati seorang muslim. Sebab tu kalau kita baca surah Baqarah, Allah Taala sebut alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Orang-orang yang beriman ataupun orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman pada perkara ghaib, perkara yang tidak telus dengan panca indera kita. Tapi tidak semua benda ghaib ni kita kena percaya. Ada benda-benda ghaib yang nas cerita tu yang kita kena percaya. Yang lain pada tu tergantung. Kalau dia muafaqatun lin nas, kalau dia tu sama dengan nas, baru kita percaya. Tapi kalau dia tidak sama dengan nas, kita tolak, kita tak percaya. Okay. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi duk cerita hisab pada hari akhirat dan Nabi duk cerita keadaan orang akan lalu di titian sirat. Ini dia panggil umurun mustaqbal, perkara-perkara akan datang, tak berlaku lagi. Sebab kiamat tak berlaku lagi. Tapi Nabi ni dia cerita benda akan datang. Dan itulah mukjizat Nabi. Nabi boleh cerita benda lepas, benda akan datang. Fact, dia punya penceritaan tu fakta. Bukan Nabi tambah, bukan Nabi tumis bagi sedap cerita tu, tak. Tapi Nabi sebut dengan fakta dan cerita tu diakui oleh lisan Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebahagiannya dalam Quran sebut. Jadi, kita sambung hadis tu. Kata Abu Hurairah, ثُمَّ قَالَ, kemudian Nabi pun berkata, ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ, kemudian selesailah Allah Subhanahu wa taala itu mengadili dan menghakimi di antara hamba-hambanya. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar huwa akhiru ahli an-nar dukhulan al-jannah. Maka kekallah ataupun tinggallah seorang lelaki yang berada dalam neraka dan dia lelaki terakhir daripada kalangan ahli neraka yang akan masuk syurga. Okay, jadi cerita kita pada malam ni ialah cerita ahli neraka yang last sekali Allah Ta'ala akan masuk di dalam syurga. Maknanya cerita ni dah direngkaskan sebab nak bawa cerita ni, cerita ni. Tak bawa cerita hisab, tak bawa cerita titian sirat, tapi nak bawa cerita hal keadaan orang ataupun lelaki yang last sekali masuk syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, berkata lelaki yang last masuk syurga ni, ay rabbi, wahai Tuhanku, isrif wajhi anin nar, palingkanlah wajah aku daripada api neraka. Fa innahu qad khashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Kata ahli neraka ni, Nabi sebut dalam hadis ni, dia minta pada Tuhan, dia kata, ya Allah, palingkanlah aku daripada mengadap api neraka ni, sebab api neraka ni qashabani rihuha. Apa maksud qashabani? Ahlakani. Bahang api neraka tu sendiri telah menyebabkan aku ni
tersakiti ataupun aku ni rasa sakit, rasa pedih. Wa ahraqani zakauha, dan telah membakar dia punya bahan kepanasan tu, kadang-kadang membakar aku. Bukan kena bakar, baru duk mengadap, tak masuk kena bakar lagi. Ni cerita orang yang duduk dekat api dengan aku, duduk tak masuk dalam api, tak kena bakar, tak kena panggang. Apa respon ataupun keadaan ahli neraka tu? Qashabani rihuha, bau api neraka tu ahlakani dah. Bau dia tu busung, aku tak selesa bau dia. Wa ahraqani zakauha, dan dia punya bahang boleh menyebabkan aku rasa pedih, aku rasa tak tahan. Okey. Fa yad'ullaha ma syaa an yad'u, kata Nabi. Maka berterusanlah berdoa lelaki yang akhir masuk syurga ni, supaya Allah Ta'ala palingkan wajah dia, jangan duk mengadap lagi api neraka. Summa yaqulullah, kemudian Allah Ta'ala pun respon terhadap doa lelaki ini. Kata Allah Ta'ala, hal asaita in u'tita dhalika an tas'alani ghairah. Kalau aku makbulkan permintaan kamu, lelaki ini dia minta supaya Tuhan alih muka, jangan duk mengadap api neraka. Allah Ta'ala kata, kalau aku bagi yang ni lepas kamu dapat, kamu nak minta tak lebih lagi, ataupun kamu nak minta tak permintaan lain? Jawab lelaki ni, la wa'izzatika la as'aluka ghairah, tidak, demi kemuliaanmu, kalau kamu bagi aku ni alih muka, aku tak mengadap api neraka, cukup dah, aku tak mau dah, aku nak yang tu je, dah cukup. Wa yu'tiya rabbihu, wa yu'tiya rabbuhu min uhudin wa mawathiqa ma syaa. Maka Allah Ta'ala pun memberi ataupun memperkenan permintaan hambanya dalam keadaan Allah Ta'ala memegang erat perjanjian dia. Allah Ta'ala makbul, Allah Ta'ala palingkan wajah dia, tak mengadap api neraka, dalam keadaan Allah Ta'ala pegang kata-kata dia, lepas aku bagi yang ni, kamu tak minta lebih dah. Akhirnya lelaki itu pun dia dipalingkan. Tadi duk mengadap api neraka, sekarang ni Tuhan paling dia ke arah lain. Fayasrifullahu wajhuhu 'anil nar fa idza aqbala 'alal jannah wa ra'aha sakata ma syaa an yaskuta. Bila mana Tuhan paling daripada neraka, Tuhan paling ke arah lain. Arah lain tu arah mana? Arah syurga. Sebab akhirat ni dia tak ada dah pilihan ataupun tempat ketiga, syurga ataupun neraka. Paling-paling dekat syurga, dia tengok syurga, kata Nabi, sakata ma syaa an yaskut. Diam, tak kata apa. Sengak tu, tak kata apa. Lama dah duduk dalam neraka ni, tengok-tengok syurga sengak, tak masuk lagi. Sengak tu. Okay. Lalu kata Nabi, summa yaqul, kemudian berkata ahli neraka tadi yang baru Tuhan paling daripada pandang api neraka, pandang ke, pandang ke arah syurga, tak masuk lagi, pandang tu jauh lagi dengan pintu syurga, baru pandang. Dia pun kata, ay rabbi, wahai Tuhanku, qaddimni ila babil jannah, bagilah aku dekat sikit dengan pintu syurga. Tadi janji tak mau minta, lepas pada tu tengok syurga tu diam, sengak, tengok, lepas tu minta dengan Tuhan, terlupa janji dengan Tuhan tadi, kalau dapat kena alih muka tu, maka tak akan minta lebih dah. Maka Allah Ta'ala bila mana dengar doa dia tadi ataupun permintaan dia tadi, Allah Ta'ala kata, alasta qad a'tayta uhudaka wa mawathiqaka alla tas'alani ghayra alladhi u'tita abada. Bukankah tadi kamu dah berjanji, kalau aku bagi alih muka, kamu tak minta lebih? Ni dah alih muka, tengok syurga, minta pula, iaitu minta nak dekat dengan pintu syurga. Allah Ta'ala kata pada dia, wailaka ya bena Adam, ma aghdarak, celaka sungguh kamu wahai anak Adam, betapa tak amanah dan tak betulnya kamu dalam berjanji. Tu bukan atas dunia, akhirat masih lagi ada peluang, kalau nak kecoh, kecoh lagi, kalau boleh kecoh, nak kecoh lagi. Okay. Fayaqul, maka jawab ahli neraka tadi yang baru dialihkan pandangan, ay rabbi, wahai Tuhanku, wa yad'ullaha hatta yaqul. Dia ni duk doa, duk sebut, wahai Tuhan, wahai Tuhan, berilah, berilah aku dekat dengan pintu, pintu syurga. Maka
hal asaita an u'tita dhalika an tas'ala ghaira. Allah Ta'ala kata, kalau aku bagi dekat kali ini dengan pintu syurga, nak minta tambah lagi tak? Dia pun jawab, la wa'izzatika la as'aluka ghaira. Tidak, dengan kemuliaanmu aku tak minta lebih dah. Aku minta ni je, minta dekat je, cukup. Wa yu'tiya ma sya'a min 'uhudin wa mawathiqa fayuqaddimuhu ila babil jannah. Allah Ta'ala pun perkenan permintaan dia dalam keadaan Allah Ta'ala minta dia ingat janji tadi. Kamu dah janji, aku bagi dekat ni tak minta lebih dah. Tadi minta kalih muka, sekarang ni minta dekat pula. Lepas ni minta jaga. Lepas daripada dia didekatkan dengan pintu syurga, fa idza qama ila babil jannah in fahaqat lahul jannah faraa ma fiha min al habrati was surur. Bila mana dah dekat dengan pintu syurga, dia pun terpesona dengan nikmat-nikmat syurga, dan dia tengok keadaan dalam syurga yang mana keadaan yang disebut al habarah was surur, keadaan yang sangat menggembirakan dan keadaan yang sangat indah. Suka sebab duduk dekat. Tadi duduk jauh, duduk jauh pun sedap dah tengok. Okey, ni dapat duduk dekat, dia jadi tak tahan, terliu, neleh helio tengok. Tak masuk syurga ke? Okey. Bila mana dah duduk, lagu tu kata Nabi, fayaskutu masya'an yaskut. Sengat pula sekali lagi. Tak boleh kata apa, tengok. Tengok syurga punya cantik. Tadi pandangan jauh, ni pandangan dekat. Summa yaqul, kemudian kata, ay rabbi, kata ahli neraka tadi, ahli syurga yang terakhir ni, nak masuk syurga ni, ay rabbi adkhilni jannah. Wahai Tuhan, alang-alang duduk depan pintu ni, selangkah je lagi nak masuk, bagi masuk terus. Selangkah je lagi. Takkan nak suruh duduk depan kaki lima syurga, bagilah masuk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqul fayaqulullah alasta qad a'tayta 'uhudaka wa mawathiqaka alla tas'ala ghayra ma u'tiyat. Bukankah kamu tadi dah berjanji bahawasanya kamu tak akan minta lebih lepas daripada aku bagi dekat kamu, dekat dengan pintu syurga? Jawab ahli neraka ni, dia kata, ay rabbi la akunanna ashqa khalqi. Wahai Tuhan, takkanlah kamu nak jadikan aku ni makhluk yang celaka. Neraka pun tak masuk, syurga pun tak masuk, aku seorang duduk tengah ni tak kena. Orang lain ada tempat, sama ada syurga sama ada neraka, takkan aku jadi orang tengah atas pagar, tak jadi. Bagilah aku masuk, aku pun dah dekat dengan syurga ni. Fala yazalu yad'u, kata Nabi, dan dia berterusan duk mengadu, duk merintih depan Tuhan. Hatta yadhakallahu minhu, sehingga Allah Ta'ala ketawa melihat keadaannya. Okay, hadis ni dia sebut salah satu daripada sifat Tuhan. Nah, Allah Ta'ala tu ketawa tengok reaksi lelaki tadi. Kata Nabi, yadhakallah. Macam mana Allah Ta'ala ketawa? Wallahu a'lam. Tapi kalau orang tanya pada kita, Allah Ta'ala ni dia ketawa tak? Ketawa macam mana? Ketawa macam kita ke nampak gigi, bibir jadi panjang sikit? Tak tahu. Tapi hadis sebut yadhak. Yadhak terjemah ketawa. Bunyi berdekah ke kah macam kita ke? Pun tak tahu. Tuhan sebut banyak tu, kita cerita pun banyak tu. Fa idza dhahika minhu qal. Bila mana Allah Taala ketawa melihat reaksi hamba-Nya tadi, qala lahu, maka berkatalah Allah Ta'ala, udkhulil jannah, masuklah kamu dalam syurga. Fa idza dakhalaha qala Allah lahu, bila mana dia dah masuk dalam syurga, dia sudah melangkahkan kaki dalam syurga, kata Allah Ta'ala, tamannahu fasa'ala rabbahu wa tamanna hatta inna Allaha la yudhakkiruhu yaqulu kadha wa kadha hatta in qata'at bihi al-amani fa qala Allah dhalika laka wa mithluhu ma'ahu. Kata Allah Ta'ala pada lelaki tadi, kamu dah masuk syurga sekarang ni, aku dah beri pada kamu peluang masuk syurga, kamu dah masuk. Bila mana kamu dah masuk ni,
kata Allah Ta'ala, tamannahu, sebutlah apa yang kamu nak dalam syurga ni. Wa tamanna, maka lelaki tadi pun dia sebut, aku nak ni, aku nak ni dalam syurga. Allah Ta'ala kata, ahli syurga, ahli neraka tadi pun kata, hatta inqata'at bihil amani. Nabi kata, hatta inqata'at bihil amani, sehingga dia jadi tak tahu nak minta apa. Sebab dia minta, dia angan-angan, Allah Ta'ala kata, zalika laka wa mislahu ma'ahu. Apa yang kamu duk bayang dalam kepala tu, itulah yang kamu dapat, dan berkali ganda lebih hebat daripada apa yang kamu dapat. Okay. Ini hadis yang kita sebut sebagai kisah ghaib. Tak berlaku lagi. Cerita ni tak berlaku lagi. Tapi dah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan kepada kita cerita ni. Kita kena percaya tak? Kena percaya. Siapa lelaki ni? Tak tahu. Nama apa? Nabi tak sebut. Sebab dalam hadis Nabi cuma sebut rajulun, lelaki. Mubaham, tak tahu lelaki mana. Tak jelas. Tapi dia ialah seorang manusia, orang last yang akan masuk syurga. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari, dalam kitab yang terakhir, iaitu Kitab Tauhid, iaitu dalam bab wujuhun yawma idzin nadirah, nadirah, iaitu huraian kepada ayat yang ke-22 surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma idzin nadirah, pada hari kiamat kamu akan melihat wajah-wajah yang pada hari itu cerah, bergemerlapan. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, hadis ni hadis perkara ghaib. Okay. Bila berlaku akan datang, tak berlaku lagi. Apa pengajaran yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ni? Yang pertama, penulis sebut dalam buku dia lebih kurang 8 pengajaran. Kita sebut satu-satu. Okay. Si'atil jannah. Yang pertama kata penulis, hadis ni Nabi nak cerita pada kita tentang luas dan lapangnya syurga. Syurga ni luas lapang. Wa 'idhami ma yanaluhu ahluha fiha, dan besar dan agungnya apa yang akan ahli syurga tu akan dapat. Ni cerita orang yang lah masuk syurga, bukan orang awal, bukan VIP syurga, bukan muqarrabin yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah, bukan. Ini orang yang lah masuk syurga, orang yang lah masuk syurga. Apa yang dia dapat? Si'atul jannah, luas syurga ni, luas. Dalam hadis Nabi sebut, fala tara 'ainun wala tasma' udhunun wa lam yakhtar 'ala qalbi bashar. Nabi kata syurga ni mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak boleh nak bayang, pemikiran tak boleh nak bayang tentang luasnya syurga. Dan syurga ni kita fikir luas dia tara mana? Lebih besar daripada pemikiran kita. Maknanya kita rasa syurga luas ni, luas lagi, lebih luas dan lebih luas. Sebab tu Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajdah, Allah Ta'ala kata, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kamu tak akan tahu, setiap jiwa tak akan tahu apa yang Tuhan sembunyikan daripada benda yang menyejukkan hati. Surah Sajdah ni dia ada cerita bab-bab berkenaan dengan syurga. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW, bila mana salat subuh hari Jumaat, Nabi akan baca dua surah, Sajdah, Al-Insan. Para ulama duk bincang apa hikmah baca dua surah ni. Nabi baca pada hari Jumaat, tapi bukan tiap-tiap Jumaat. Nabi baca maknanya dalam sebulan selang-seli mungkin, tapi tak dibuat secara berturut-turut. Tak dibuat secara berturut-turut. Okay. Jadi Nabi baca, para ulama bincang apa hikmah baca subuh ni, tuan-tuan. Waktu subuh, waktu yang banyak kelebihan, banyak kelebihan. Kelebihan waktu subuh luar biasa. Ibadah yang dilakukan pada waktu subuh, dia punya ganjaran sunat. Ibadah sunat yang buat waktu subuh, ganjaran dia dah besar dah. Salat sunat qabliyah subuh tu dah besar dah. Hadis lain Nabi sebut kelebihan orang yang bersedekah pada waktu subuh, didoakan oleh malaikat. Kata Nabi, orang-orang yang bersedekah pada waktu subuh, malaikat akan tengok dan malaikat akan doa pada orang yang bersedekah pada waktu subuh.
dengan doa yang berbunyi Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, engkau beri ganti pada orang yang sedekah pada waktu subuh. Sebab apa? Sebab waktu subuh ni waktu orang kurang aktif dan orang kurang perasan. Kita mari masjid, kita letak duit dalam tabung masjid. Sedekah waktu subuh. Sedekah subuh. Orang tak perasan sebab waktu subuh ni orang mengantuk. Orang tidur, orang tunduk, orang tak perasan. Kalau waktu salat Jumaat orang perasan sebab orang aktif. Waktu tengah hari ni aktif. Bukan kata sedekah pada hari Jumaat tu tak boleh. Boleh juga. Cuma kita nak melihat waktu afdal. Waktu afdal ni. Nabi waktu subuh, Nabi akan baca dua surah ni pada hari Jumaat. Tujuan dia apa? Surah Sajdah, dia cerita sifat orang beriman, sifat orang yang lawan Tuhan. Surah Insan pula dia cerita nikmat-nikmat syurga bagi orang beriman. Tujuan dia tashwiq, kata para ulama, nak bagi rasa semangat nak beramal. Sebab dalam surah Insan Allah Ta'ala detailkan syurga ni ada apa. Allah Ta'ala sebut dalam syurga ni hurun a'in. Hurun a'in ni maksud dia apa? Bidadari-bidadari yang bermata bulat. Hur. Hur maksudnya satu benda yang bulat. Hur ni maksudnya oval ataupun benda bulat. Okay. Sebab apa sebut perempuan ataupun bidadari mata bulat? Okay. Tak ada ke yang mata sepek dalam syurga? Yang mata sepek pun ada. Cuma meraihkan perhatian orang Arab tu. Sebab Quran ni dia turun di kalangan bangsa Arab. Orang Arab dia suka apa? Sebab tu Quran kalau sebut syurga, dalam syurga ni ada apa? Hadaiqa wa a'naba. Syurga ada kebun-kebun dan kebun kurma, taman-taman dan kebun kurma. Buah lain tak ada. Buah lain pun ada. Cuma orang Arab sebut kurma tu lega dah. Semangat dah. Kalau Quran turun pada orang Melayu, kena sebut buah harum manis kot. Kena sebut durian. Kena sebut buah salak. Kita orang Terengganu, salak ke apa pun benda, buah cermah ke apa. Jadi segar sikit dengar. Variety, banyak buah. Tapi bagi orang-orang Arab, dengar yang tu lega dah. Dan orang Arab ni memang dia punya pemilihan, kriteria dia pilih orang perempuan, dia suka orang perempuan yang mata bulat. Dia suka orang perempuan mata bulat. Kita rasa dia gitu. Mungkin kita orang Melayu, kita tak minat sangat mata bulat ni, cerah sangat. Dia nak berlawan mata dengan kita, dia luah pada kita. Kalau time dia punya emosi okey tak apa, kalau emosi dia tak okey, dia celik tu luah. Kata orang utara, jegir tu luah. Tengok tu tak sedap bagi cita rasa kita. Kita orang Asia mungkin minat yang mata sepek sikit. Bukan makna kata dalam syurga just ada bidadari yang mata bulat je. Cuma Quran dia cerita, dia nak attract. Sasaran pertama orang yang nak kenal Quran ialah bangsa Arab. Tapi nikmat syurga tidak hanya terhad pada tu saja. Lebih daripada tu lagi. Cuma syurga itu luas. Itu yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Hadis nak cerita syurga tu luas. Sangat-sangat luas. Yang kedua, hadis ni kata para ulama, hadhil ahadith al-mukhbiratu bil ghuyubi wa amsalha yajib tasdiquha li sihhati asanidha ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman raddaha fa huwa ala shafa halakah. Kata Dr. Umar Sulaiman Ashqar, dia kata hadis ni Nabi cerita benda ghaib yang wajib kita imani. Kalau kita tak percaya, fahuwa ala syafa halakah, orang tu berada dalam kecelakaan sebab dia telah tolak apa yang datang daripada lisan Nabi. Dan apa yang datang pada lisan Nabi ni ialah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga disebutkan, fil hadithi dalilun wadihun li ahli sunnati wal jamaah alladhina yaquluna bi imkani dukhuli asa al muwahhidin annar thumma yakhrujuna minha bi rahmati arhamar rahimin. Hadis ni dia jadi dalil tunjuk pada kita orang-orang yang buat dosa besar, orang-orang yang buat dosa besar, dia tetap dapat masuk syurga dengan syarat dia ada tauhid. Dalam hadis ni disebut imkan duhul asatil muwahhidin annar.
Bolehnya masuk syurga orang yang banyak buat dosa tapi dia tidak syirikkan Tuhan, buat dosa besar. Asa ni maksudnya buat maksiat. Dan benda ini telah kontradik dengan kepercayaan golongan tertentu yang mengatakan orang yang buat dosa besar dia kekal dalam neraka, dia tak akan masuk syurga. Dia bertentangan dengan golongan Mu'tazilah dan sebahagian besar kumpulan-kumpulan lain. Yang keempat ni penting. Qillatu sabril insanu ala ma huwa fihi min ar-raha. Okey. Dan yang keempat ni kata penulis, hadis ni menunjukkan pada kita sifat yang Tuhan letak pada manusia ni. Manusia ni dia ada qillatu sabr. Dia tak sabar. Kalau dia dapat satu benda ataupun dia tak dapat satu benda, dia tak sabar. Sebab tu Quran ni sebut wa khuliqal insanu min ajal. Telah diciptakan manusia itu daripada sifat tergesa-gesa. Kita ni kalau kita dapat sesuatu, kita tak dapat sesuatu, kita nak cepat-cepat. Kalau kita ni duduk dalam kesusahan, kita nak keluar pada susah cepat-cepat. Kalau kita nak dapat kebaikan, kita nak kebaikan tu cepat-cepat. Ini cerita hadis ni, lelaki tadi bila mana dia tengok syurga, nak duduk dekat depan pintu syurga. Duduk dekat depan pintu syurga, nak masuk dalam syurga. Dia tak sabar. Sehingga dia terlupa, dia sudah berjanji dengan Tuhan tadi. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, sifat kita seorang manusia ni memang ada sifat seperti itu. Sifat bila mana dapat sesuatu, kurang sabar. Kita nak cepat dapat sesuatu tu. Okay. Yang keenam, yang lima. Ghadarul insanu wa adamu wafaihi bi'uhudihi hatta ma'arabbihi. Yang kelima kata penulis, manusia itu adanya sifat ghadar. Ghadar ni maksudnya tidak amanah ataupun lupa janji. Wa adam wafa, tidak setia. Bi'uhudihi, dengan janji. Hatta ma'arabbihi, sekalipun dengan Tuhan. Kita ni ada, manusia ni ada sifat bila mana berjanji dengan orang, dia mudah lupa dan kurang setia dengan janji. Tambah-tambah bila mana dia dapat ataupun dia nampak kebaikan ataupun satu benda yang boleh beri kepada dia kesenangan, dia terlupa. Dia jadi terlupa. Okay. Yang ketujuh, bayanun ma a'tallahu ibna adam min qudrat. Fama zala hadzal rajul yuhawiru rabbihi wa yad'uhu marratan ba'da marrah hatta nalan na'imil muqim. Yang ketujuh kata penulis, hadis ni dia cerita pada kita tentang berterusanlah kita ni merintih kepada Tuhan. Kita berdoa, kita jangan putus asa. Macam ahli neraka ni, bila mana dia nak minta sesuatu, Nabi sebut famazala yad'u, dia tak putus-putus. Walaupun Tuhan duk kata pada dia, bukan tadi janji tak mau minta. Ni sebab apa duk minta pula? Ni sebab apa duk minta lagi? Tak pedulilah, tapi duk sebut. Ya Allah, Ya Allah, Ay Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. Jadi dalam hadis ni kita boleh nampak satu pengajaran. Kita kena ada sikap manja. Saya boleh sebut, kalau saya nak sifatkan perkataan ni, kita kena ada sifat manja, merintih kepada Tuhan. Kita nak sesuatu, kita merintih dan jangan bosan. Kita merintih. Macam mana anak kecil, dia nak sesuatu pada mak ayah dia, dia merintih. Dia minta, 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 minta. Dan Tuhan ni dia suka dengar hamba dia minta. Sebab Tuhan ni dia ada benda yang dia nak bagi pada hamba dia. Tuhan dia bukan macam makhluk. Makhluk kalau orang minta selalu, dia marah. Tapi Tuhan ni kalau hamba tu dia kurang minta, tu yang dia marah. Dia tak suka. Dia nak hamba ni banyak minta. Dia nak tengok hamba tu, dia punya kebergantungan tu tinggi dengan Tuhan. Dia punya kebergantungan tu tinggi. Okay. Seterusnya, yang disebut oleh penulis sebagai yang terakhir ni, isbat sifatul dhahak lillahi rabbil alamin. Mengisbatkan ataupun menerima adanya sifat ketawa bagi Tuhan Rabbul Alamin. Fala yajuzu an yathbut ar-rasul ad-dhahaku li rabbih thumma nunkiru alayhi ma athbathahu. Okay. Tidak boleh bagi kita bila mana Nabi dah sebut. Kita beri laluan azan dulu.
Kita sambung sikit lagi perbahasan daripada hadis pertama ni. Okay. Kata penulis kitab, dia sebut dalam hadis ni isbat sifatul dhahak lillahi rabbil alamin. Mengisbatkan adanya sifat ketawa bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okay. Sebab dalam hadis ni kita baca tadi, kita dengar tadi, di akhir permintaan, akhir permintaan ahli neraka dan ahli syurga yang last nak masuk ni, dia minta supaya Allah Ta'ala masukkanlah dia ke dalam syurga. Dia kata pada Tuhan, ya Rabbi la akunanna ashqa khalqik, wahai Tuhan jangan jadikan aku makhluk kamu yang teraniaya ataupun makhluk kamu yang dizalimi. Syurga pun tak, neraka pun tak, jangan buat macam ni. Fala yazalu yad'u, dan dia ni tak berputus asa duk sebut pada Tuhan, adkhilnil jannah, masukkanlah aku dalam syurga, hatta yadhakallahu minhu, sehingga Allah Ta'ala ketawa melihat keadaan hamba ni. Okay. Nabi sebut dalam hadis ni yadhak, kita dah sebut tadi, yadhak maksudnya ketawa. Ketawa ialah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi penulis kitab dia sebut sini, dia kata fala yajuzu an yathbutir rasul adhahaku li rabbihi thumma nunkiru alayhi ma athbathahu. Tidak boleh apa yang telah Nabi isbatkan lalu kita mungkiri apa yang telah diisbatkan. Fadzaka min su'il adabi ma'allahi wa ma'a rasulihi. Itu antara tanda buruknya adab. Buruknya adab
Allah dengan Allah, hamba tu dengan Allah dan juga dengan Rasul. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut banyak tu, kita sebut banyak tu. Dan penulis dia sebut wadhahakallah la yushbihu dhahakul makhluqin. Ketawanya Allah selamanya tidak akan pernah sama dengan ketawanya makhluk. Bal huwa yaliqu bi'azamatihi wa kibriyaihi. Bahkan ianya layak dengan kebesarannya dan juga dengan kekuasaannya. Ala haddi qawlihi, berdasarkan hak yang telah dia sebut dalam Al-Quran, yang telah Tuhan sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan sesuatu apapun, dan dialah Tuhan yang maha mendengar dan juga maha melihat. Maknanya Tuhan maha mendengar akwal, kata-kata orang-orang yang cuba nak elaborate, hurai sikit sifat dia, dan dia juga melihat perbuatan orang-orang yang duk nak hurai sifat dia. Tapi kita kena tahulah, Allah Ta'ala ni dia cerita, dia turun pada kita Quran, dia cerita dia tu siapa. Dan memang itu di antara isi Quran. Isi Quran ni yang paling utama ialah Tuhan cerita siapa dia, zatnya, sifatnya. Tuhan cerita dalam Quran. Dan Tuhan ni dia cerita banyak tu, kita bagai hamba, sebagai hamba kita terima banyak tu. Kita iktiraf, kita ni duduk di makam, makam al-ubudiyah, makam perhambaan. Kita kena sedar diri kita hamba. Tuhan cerita banyak tu, banyak tu. Ataupun saya boleh beri analogi mudah kepada tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan bekerja di satu syarikat ataupun di satu tempat. Tuan-tuan kerja situ. Kemudian tuan-tuan dapatlah satu jawatan. Jawatan tak tinggi. Tapi bolehlah duduk dalam syarikat tu. Okay. Mungkin jawatan kita tu sekadar tukang sapu je. Okay. Tukang sapu saja. Okay. Dan syarikat tu ada bos dia, ada pengarah dia. Okay. Jadi kita sama-sama geng tukang sapu ni, kita duduk cakap sama-sama kita, berapa gaji bos dia? Duduk cakap. Duduk cakap sama-sama geng, berapa gaji bos? Seorang kata mesti 10 ribu hektar. Tengok pada kereta dia, rumah dia, mesti 20, mesti 30, lebih pada tu. Kita ni orang kata apa, sanggup berbalah pada bab tu. Tapi bos tu sendiri dia tak pernah beritahu pun, dan kita sendiri sebagai hamba tak penting pun tahu. Yang kita kena tahu ialah dia bayar gaji kita, cukup lah. Maksudnya sampai cukup bulan dia bayar, dia tak bayar baru masalah. Kita tak perlu bincang lah dia punya gaji banyak mana. Dia punya gaji banyak mana. Benda tu dia tak suka tahu. Ataupun kita lebih-lebih. Kita jumpa dia, kita tanya, bos bagi duit anak sekolah cukup tak? Dia bos. Duli apa dia? Cukup lah. Okay. Tapi ada orang dia, saya nak beri analogi mudah. Kita ni dengan sifat Tuhan macam tu kat kadang-kadang. Tuhan sebut banyak ni, kita elaborate. Macam kita tu kancing betul dengan Tuhan. Okay. Macam kita tu macam pesuruh jugalah lebih kurang. Okay. Itu su'ul adab. Itu adab yang tidak baik. Tuhan tak suka kita elaborate panjang-panjang. Dan itu juga su'ul adab ma'ar rasul. Buruk akhlak dengan rasul. Ada orang dia adab dia bagus sama-sama orang, tapi adab dengan Tuhan dia hurai bab Tuhan, berserabut dan berkecamuk sekali. Itu juga tanda-tanda orang yang buruk akhlaknya. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala banyak sebut, man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang mentaati rasul, dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul sebut banyak tu, kita terima banyak tu. Nabi tak pernah elaborate panjang, kita pun tak elaborate panjang. Dan banyak lagi ayat Quran Allah Ta'ala ikat, siapa-siapa yang taat pada ulul amri, maka dia telah taat pada Allah dan rasul. Itu pun ada sebut ketaatan kepada ulul amri. Macam kita di Perlis hari ni, tak ada solat Jumaat. Satu-satu negeri di Malaysia yang keluar kenyataan, negeri lain tak keluar. 13 negeri bising, sebahagiannya lah bising. Apa tak sembahyang, apa keluar kenyataan? Okay. Tak apalah, dia orang bising sebab dia orang tak tahu. Tak apa. Okay. Tapi ada sebahagian kita, orang negeri ni sendiri, mungkinlah sebahagian.
sanggup keluar negeri pergi semayang Jumaat di negeri lain, punya protes, tak mahu semayang. Okay. Sebab kita nampak pahala ni pada semayang. Sebenarnya mentaati ulul amri pun pahala juga. Itu benda yang kita kena faham. Tapi nak beritahu pada kita, ada orang dia nampak nak dapat pahala ni melalui kaedah solat sahaja. Sedangkan benda tu Tuhan ikat juga. Tuhan ikat. Okay. Sekarang ni dah keluar kenyataan kata tak perlu. Ditukar dengan solat zuhur di rumah. Okay. Apa sebab? Sebab dia, itu arahan daripada ulul amri dan itu juga arahan yang ulul amri terima daripada banyak pihak dah. Jadi kita ikut, dan benda tu pun bukanlah benda yang kita kira menyalahi syariat tak. Maknanya ada keuzuran-keuzuran yang dibenarkan. Okay. Cuma bukan kita haramkan mari masjid, kita haram, kita tak bagi solat Jumaat. Solat tu kita bagi. Lain kalau pemerintah kata jangan solat. Tu baru kita tak ikut. Sebab solat tu perintah. Okay. Cuma nak beritahu kecelaruan orang dia nak cari poin, nak cari buah ni macam-macam. Okay. Kat mana tak kena situ dia cari buah dia. Cuma nak beritahu pada kita, setiap negeri ada stand yang tersendiri. Jadi hormatilah stand pemerintah negeri tersebut selama mana dia tidak menyelisihi syariat yang betul dan benda tu masih lagi dalam ruang lingkup ataupun perbincangan agama yang dibenarkan. Okay. Jadi saya rasa setakat tu saja kita punya kuliah pada malam ni. Kita berpada pada kisah pertama dan insya-Allah minggu seterusnya kita akan bahas sambungan kisah yang kedua. Semoga Allah Taala beri rahmat dan berkat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.